الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وله أما بعد. Kata Imam Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala, Ustaz 80, renggan yang ketiga, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan bagi hambanya suatu urusan, niscaya dia memberi keluasan bagi hambanya darinya pengadaan, darinya penyiapan, dan darinya pula bantuan. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan hamba pada suatu tempat dari tempat apapun, maka dengan puji dan hikmahnya. Menempatkan di sini maksud menempatkan dalam kesusahan ataupun kesenangan. Maksud ayat ni bukan menempatkan dia tempat Kuala Lumpur ke Mekah ke, bukan. Menempat ni maksudnya menempatkan dalam kesenangan ataupun kesusahan. Sungguh tidak patut baginya selain itu dan tidak layak untuknya kecuali hal tersebut. Maksudnya kalau Allah Ta'ala bagi dia kesusahan, memang patut dia dapat susah lah. Allah Ta'ala bagi dia susah, kalau Allah Ta'ala kata kita susah pada hari tersebut, maka memang kita patut dapat susah hari tersebut. Kerana setiap perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tertegak di atas dasar hikmah dan keadilan. Allah SWT tak buat satu perkara zulman ke atas hamba dia. Jadi kalau dia betul-betul dia susah, bukan zalim. Kalau dapat sakit, bukan kena zalim. Memang dia layak mendapat tersebut. Yang barilahu untuk mendapat benda tersebut. Tidak ada yang mencegah apa yang diberikan oleh Allah. La mani'a lima a'tait. Dan tidak apa pula, tidak ada yang memberi apa yang dia cegah. Wala mu'tiya lima manat. Dia tidak mencegah hak yang menjadi milik hambanya, sehingga dengan pencegahan itu dia telah berbuat zalim kepada hambanya. Ahli Nabi kata apa? Lan tamuta nafsun hatta tastakmilu rizquha, hatta tastakmila rizquha atau rizqaha. Tidak akan sempurnalah iman, tidak akan mati seorang itu sehingga sempurna rezeki dia. Maksud Allah tak zalim. Bahkan pencegahannya dijadikan sarana jalan untuk sampai kepadanya dengan kecintaannya agar hamba menyembahnya. Kadang-kadang Allah Ta'ala mencegah kita dapat sesuatu kebaikan. Betul tak? Allah Ta'ala tak bagi kita kaya macam Bill Gates. Sebab apa? Mungkin kalau aku kaya Bill Gates agaknya lupa. Baru kaya sikit-sikit ni pun tak pergi kelas dah. Kan? Sebelum ni tak buat bisnes, rajin dan tak kelas. Sekali ustaz, sekarang ni saya ada buka kedai makan baru ustaz dalam Masara tu. Sibuk ustaz, pagi-pagi, pagi sepagi pergi pasar dah, apa semua. Tak mampu dah. Mungkin Allah Ta'ala pencegahan tu, Allah Ta'ala ada kebaikan padanya. Merendahkan dan menghinakan dirinya kepadanya. Macam setengah orang bila dapat sakit, dia betul doa kepada Allah, dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila orang dapat kerugian, kadang-kadang kita, bila kita dengar kisah-kisah orang yang bertaubat ni, yang kebanyakannya, kebanyakannya kita dengar ialah setelah mereka ditimpa dengan sesuatu lah. Jatuh teruk bisnes ke, anak dia meninggal ke, atau dia ditimpa satu penyakit yang buruk ke, atau kawan baik dia mati dahsyat ke. Kawan saya seorang ni, asal ni dulu mak motor lah, isap ganja apa semua. Kali dia tengok kawan dia mati dengan keadaan sangat dahsyat, itu trigger dia punya kesedaran dia dan keinsafan dia. Itu juga setengah orang dia tiba, kakak dia tengok kakak dia timpa penyakit yang sangat dahsyat, ketika itu dia insaf. Sebelum tidak berhijab, lepas itu dia berhijab dan seterusnya lah. Lepas itu kita kata kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Ta'ala cara dia nak berinteraksi dengan hamba dengan cara yang sangat unik. Cara yang sangat yang kita tak faham kadang-kadang, tapi dia bawa hikmah yang sangat besar. Kan memberikan cinta yang mendalam padanya, menyerahkan keperluannya kepadanya dengan sebenarnya, hingga seorang hamba menyaksikan di setiap bahagian kecil dari hal-hal yang batin maupun yang zahir keperluan yang sempurna kepadanya seiring pergantian tarikan nafas
Inilah hakikat persoalan sesungguhnya, meskipun dia tidak dilihat oleh hamba. Maksudnya bila kita berada dalam satu keadaan yang di mana kita susah, lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala uji kita pada waktu tersebut, lalu ketika itu kita berharap sangat-sangat kepada Allah Taala, tiba-tiba Allah Taala jawab kita punya pengharapan tu. Masa itulah dia punya rasa, feel yang Allah Taala tu ada tu tak dapat dirasakan oleh orang lain. Tapi setelah Allah Subhanahu Wa Taala bagi benda-benda dia macam tu, kadang-kadang masa tengah happy-happy je dia tak rasa. Tiba-tiba pak, Allah Taala bagi satu penyakit ke, satu benda ke, susah nak keluar. Lalu kita betul-betul tawajuh kepada Allah Taala, semayang malam, doa bersungguh, yang kita punya berikan seluruh tenaga kita dan usaha kita ke arah tu, tiba-tiba Allah Taala jawab kita punya doa. Macam mana perasaan kita? Allahu Akbar, gembira. Tak pernah rasa pernah tak ada duit, lepas tu anak sakit, lepas tu tiba-tiba Allah Taala bukakan jalan. Ya, pernah banyak kali kita rasa macam tu. Dan bila kena tu, subhanallah, dia punya rasa beriman kepada Allah tu tinggi. Tapi lepas tu kita lupa lah balik. Itu masalah kita ni. Masa baru-baru tu kan malam menitik-nitik air mata. Lepas tu dah lama dah happy balik. Dah lupa balik. Itu kita manusia. Adakah fitrahnya apabila kita mendapat macam bencana ataupun kesusahan, kita akan dapat hidayah tu? Dan pasal kebanyakannya kita dapat macam kalau dapat macam tu, Allah Ta'ala saya tadi, Allah Ta'ala berinteraksi dengan manusia dengan pelbagai cara. Ada waktu tengah senang macam ni, Allah Ta'ala bagi hidayah, betul tak? Ada dengan kuliah ustaz, kata dengar dosa-dosa kita, akhirnya kita insaf, nak infak, nak sedekah, ada. Ada je. Tetapi biasanya, bila tertiba musibah tu, dia lagi, feel dia tu lagi lebih banding masa tengah senang-senang ni. Sebab, masa kita senang ni, apa kita nak kita dapat? Masa kita musibah, kita rasa lemah betul. Tak tahu apa nak buat ni. Dan bila tak tahu apa nak buat, ketika tu betul-betul dia tawajuh kepada Allah Ta'ala. Tawajuh maksudnya betul-betul mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tolong masa tu. Dan itu memang fitrah manusia, dan memang itu tujuan Allah Ta'ala jadikan hujan tadi. Itu memang tujuan Allah Ta'ala bagi ujian tadi untuk orang yang beriman. Tapi yang hanya dapat ini hanyalah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Bukan semua ditimpa musibah yang akan kembali kepada Allah. Betul? Ada yang semakin jauh, ada yang kufur, ada yang syirik, ada yang menyalahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pula. Ada sebahagiannya na'udzubillah, na'udzubillah min dhalik. Itu kita minta Allah Ta'ala, kita nas'alullah al-thabat. Okey, seterusnya, Rabb tidak menahan untuk hambanya apa yang diperlukannya kerana didasari sikap bakhil. Maksudnya Allah Ta'ala takkan tahan, tak bagi kita sebab dia bakhil. Kita kadang-kadang tak bagi ke orang sebab kita nak benda tu. Ya, tahu tak? Kita beli kek sedap-sedap, kita beli donat lah. Kan? Jeko ke mana ke bagi sini. Kita ada pilih yang paling sedap yang kita punya tu. Tahu tak? Kali orang datang, kita bagi orang ni yang boleh sedap tu kita punya tu, itu kita punya. Ini saya buat lah, biasa buat. Ngaku lah. Kita ngaku lah kan. Kita ni bukan warak benar. Kita ngaku lah, kita ni bukan warak benar. Benar tak? Biar kita bagi. Kita bagi yang ni. Kadang-kadang kita buat ni trik dengan anak kita. Ni lagi sedap ni, coklat. Lagi kita nak yang ni, anak kita nak yang tu, kat tu lah. Kita buat trik. Padahal itu bukhlan, bukan sebab apa pun. Bukhul. Semata-mata sebab bakhil. Bukan maksudnya bakhil, bakhil maksudnya tak nak bagi. Maksudnya kerana nakkan daripada kita punya. Kerana kehendak kita, kita tahan benda tersebut. Tapi Allah Ta'ala bukan macam tu sikap dia. Sebab Allah Ta'ala tak berhajat pada benda pun. Allah Ta'ala tidak berhajat langsung kepada makhluknya. Walaupun setitik pun tidak berhajat. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun. Inna allaha huwa razzaq dhul quwwatil matin. Dalam surah Dhariyat. Ma uridu minhum min rizqin. Aku tak berdapat kamu dari rezeki apa pun. Wa ma uridu minhum an yut'imun. Aku tak nak kamu bagi makan aku pun.
innallahu warrazzaq dzul quwwatil matin. Kan? Jadi bukan bakhil, tidak juga menghindari kekurangan pada perbendaharaannya, bukankah nak kurang daripada apa daripada Allah Taala tu. Dan hadis Nabi SAW, kalau semua manusia daripada awalnya sampai manusia terakhir fi sa'idin wahidin fayas'alunahu, dan minta Allah Subhanahu wa Taala fa'ata kulli sa'ilin mas'alatah, dan Allah Taala bagi setiap orang permintaan mereka, ma naqasa min mulkihi syai'a, tidak akan berkurang pun daripada kerajaan Allah, melainkan seperti cukup celupkan jari dekat air lepas tu bawa keluar kat laut. Itu je maksudnya kalau bagi Allah Taala bagi semua. Kalau setiap orang ni kata nak Ferrari semua, nak rumah apa semua, setiap orang bagi semua, ma naqasa min mulkihi syai'a, tak berkurang pun. Itu maksudnya. Dan tidak juga mementingkan dirinya terhadap apa yang menjadi hak hambanya. Kadang-kadang kita ni sebab nak tahankan hak kita, terpaksa mengorbankan hak orang. Betul tak? Tak apalah, aku nak survive, nak buat macam mana? Itu yang berlaku dalam dunia ni. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah Taala dia tahan something tu sebab apa? Suatu daripada hamba untuk mengembalikan hamba kepada dia. Itu kadang-kadang kita sakit kan. Sudah sakit teruk. Ya Allah, ni kafarah dosa aku, ya Allah. Baru ya sebelum sakit ni aku buat setiap maksiat. Tak cerita kat orang lah. Kan? Kita buat setiap maksiat, lalu Allah Ta'ala bagi aku sakit yang teruk. Semoga Allah Ta'ala jadi ni kafarah dosa aku, ya Allah. Yes. Mengembalikan hamba kepadanya, memuliakan hamba dengan menghinakan diri kepadanya. Inna Allah idha ahabba abdan ibtalah. Allah Ta'ala bila cipta satu hamba, ahabba qawman ibtalahum. Allah Ta'ala uji mereka sebab Allah Ta'ala nak naikkan darjat mereka, kan? Kita semua tahu benda ni. Mencukupinya dengan menampakkan kekurangan padanya. Maksudnya apa? Mencukupkan pada orang tersebut apa yang dia perlu dengan menampakkan kekurangan dia. Maksudnya, ya Allah, kita tengok orang lain tu lagi teruk, aku dapat sikit macam ni pun tak apalah. Kita sakit demam-demam teruk, baru 2 minggu makan tak selera, kan? Pahit, dia minum air kopi pahit, minum air oren pahit. Ya, kan? Okay. Kan? Tapi kita fikir ada setengah orang kena kanser lidah, lagi dahsyat. Lagi dahsyat, kesian bila kita tengok. Sebab saya kata banyak kali kan kuliah, saya kata kalau tuan-tuan semua nak rasa insaf, tidurlah sehari dekat daily daycare center tu, dekat hospital HUKM tu, tempat orang sakit kanser. Allahuakbar. Pergilah tengok. Sehari je, saya cabar tuan-tuan sehari je. Tak tahan tuan-tuan. 3 jam pun dah, Allahuakbar. Tak tahan, terus tu. Dan menggantikan untuknya dengan sebab kepasrahan diri di hadapannya. Dan Allah Ta'ala gantikan yang lebih baik baginya kerana dia telah memberikan jiwanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala hendak membuat hamba merasakan dengan sebabkan dicegah dari sesuatu akan manisnya tunduk kepadanya. Okey? Dan kelazatan menampakkan kefakiran untuknya, dan untuk menyematkan padanya pakaian penghambaan, memberinya kedudukan paling mulia dengan cara mengasingkannya. Maksudnya apa? Manusia ni biasanya dia rasa mulia bila dia bersama dengan orang. Betul tak? Ya, betul tak? Bila dia sorang-sorang, dia tak rasa mulia dia sorang-sorang, kan? Bila dapat orang panggil Datuk, silakan Datuk, kan? Tunduk-tunduk, Datin. Apa khabar Datin? Atau Ustaz, sekarang pun Ustaz. Macam mana Ustaz? Apa khabar Ustaz? Macam mana, sihat ke? Macam sini bila makan, duduk tempat lain, betul tak? Orang lain semua duduk ambil sendiri, beratur. Ambil nasi, Ustaz lah special. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bila timpa musibah, Allah bagi kat dia satu benda. Allah Ta'ala nak rasa apa dia? Supaya dia jadi mulia dengan perhambaan kepada Allah, bukan dengan hadapan manusia. Nah, bila dia rasa susah, kemudian dia berdoa kepada Allah, dia bangun malam lalu menzahirkan kefakiran di hadapan Allah Ta'ala, itu kelazatan yang takkan dapat pada orang yang tak bangun malam. Lepas tu kata para ulama salaf, kalaulah sang raja tahu apa yang ada pada orang ahli ibadah itu kemanisan dalam beribadah pada waktu malam, nescaya mereka akan bunuh kita. Nampak? Masya Allah, dahsyat. Kita kata kat sini, sebab itulah kita rahmat dalam kemuliaannya, kebaikan dan kelembutan dalam keperkasaannya. Allah Ta'ala ni perkasa, tapi Allah Ta'ala tunjukkan juga kelembutannya.
Sungguh pencegahannya, maksud penghalangannya adalah pemberian. Nampak tak? Allah Ta'ala menghalang kita daripada dapat sesuatu pun itu satu pemberian kepada kita. Pemberian apa? Pemberian takwa, pemberian iman, pemberian sabar, pemberian kembali kepada Allah, pemberian rasa kelezatan berdoa kepada Allah, pemberian rasa hamba kepada Allah. Itu pemberian lagi besar daripada benda yang dapat tu. Dia nak sangat benda tersebut. Kan? Nak sangat benda tersebut. Lagi tak dapat benda tersebut. Allah menghalang. Lalu dia pun kembali kepada Allah apa semua. Itu satu pemberian sebenarnya. Faham kata Ibn Qayyim ya? Ujiannya adalah kecintaan. Mana tadi? Pengasingannya adalah pengangkatan. Maksudnya kita asingkan kita daripada kebaikan tadi tu. Mengangkat kita punya martabat. Siksaannya adalah pendidikan. Oh, itu Allah Ta'ala nak. Kalau faham betul-betul ni. Pernah satu keluarga tu. Sebenarnya satu keluarga tu. Keluarga yang agak lalai daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yalah. Yang seorang ni duduk dekat luar negara, seorang ni sibuk sini, seorang ni sibuk sana. Syok je, tak dia nak ngaji, tak dia nak belajar apa semua. Sekali salah seorang ni keluarga ni yang orang paling sayang sekali, sakit, tenat, teruk, dahsyat. Dapat kanser yang sangat dahsyat. Kemudian keluarga tu sebut, dia lah masa tengah sakit. Tapi bagus ni keluarga ni pula, bila sakit tu semua macam bersatu hati untuk menjaga orang yang disayang ni lah. Dia pun jagalah apa semua. Akhirnya melalui proses penjagaan tu adalah ustaz ziarah, ada orang alim ziarah apa semua, dan bagi nasihat apa semua. Masya Allah, lepas tu, lepas berlakunya, meninggal jugalah orang yang sakit tu. Kan, meninggal juga. Dan orang yang sakit tu yang asal ni, dia pun lalai. Dalam proses dia sakit tu, beberapa bulan tu, ada orang nasihat dia. Akhirnya dia jadi bagus, Masya Allah. Sampai ketika dia sakit, dia kata takpelah, saya reda dengan penyakit ni. Semoga dengan sakit ni kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa semua. Masa tu dia amalkan Hisnul Muslim. Saya tengok kat tangan dia tu, Hisnul Muslim ni sampai hancur lah. Dia amalkan Hisnul Muslim apa semua kan. Masa tu dia tahu dia tak ada masa lagi dah. Memberi kesan kepada adik-beradik yang lain ni. Adik-beradik asal semuanya, minta maaf lah, tak berhijab. Lepas tu tak peduli sangat agama, sembahyang pun lebih kurang. Ngaji pun tak belajar apa semua. Lepas meninggal benda tersebut, Subhanallah. Waktu tu macam dia kata, apakah dia kata benda yang paling penting yang aku nak daripada hidup aku, masa tu baru semua sedar. Dan bila kita ada orang meninggal dari keluarga kita, kita orang yang ada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada rasa apa? Dia nak berjumpa dengan orang tu akhirat kelak, betul tak? Dan macam nak berjumpa dengan dia akhirat kelak melainkan dengan amal soleh apa semua. Jadi masa itulah dia pun, adik keluarga ni, adik beradik pun start mengaji, buat kuliah apa semua, Masya Allah. Alhamdulillah sekarang saya tengok keluarga tu Masya Allah dalam keadaan yang khair, Insya Allah. Barakallahu fikum. Nanti kita kata ni, penahanan Allah Subhanahu Wa Taala ialah tujuannya adalah, ujiannya adalah, siksaannya adalah pendidikan. Itu kita nak. Siksaannya adalah pendidikan, ujiannya adalah kecintaan dan pemberian, dan pemberian kebebasan bagi musuh-musuh untuk menguasainya adalah untuk menuntun kembali kepadanya. Maksudnya macam sekarang kita, Allah Ta'ala membiarkan kita kepada musuh-musuh kita di Palestin, di Syria. Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kita supaya kembali padanya. Dan Allah Ta'ala menahan kemenangan ni sebab dia tengok umat ini tidak lagi, belum lagi kembali kepadanya. Kan Allah Ta'ala kata, kan hadis Nabi, Allah Ta'ala kata dalam Quran, قل إن الله قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ليذيق بعضكم بأس بعض. Allah Ta'ala itu berkuasa ke atas kamu untuk turunkan azab dari atas kamu, daripada bawah kamu dan kanan kamu, supaya kamu merasa kejahatan antara satu sama lain kerana kesalahan kamu sendiri. ليذيق بعضكم بأس بعض. Allah Ta'ala takkan bagi salim. Allah Ta'ala nak bagi kita sedar diri. Bahan Nabi SAW, إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ بِالْبَقَرِ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرَعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الظُّلَّنْ
wala yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kamu kalau sallam, bila kamu berniaga dengan riba dan redha dengan ladang-ladang, yang suka dengan ladang-ladang dan sibuk dengan binatang-binatang ternakan dan meninggalkan jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan meliputi kamu dengan kehinaan dan Allah taala akan cabut ni sehingga kamu kembali kepada agama kamu. Ma'ruf hadis ni. Asy-Syalbani rahimahullah antara yang memfamouskan kembali hadis ni, memasyhurkan balik hadis ni. Hadis ni dalil jelas. Mungkin sebab kita ni kalah sekarang. Kalau kena tidak kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita kata, "Nah Allah memberikan kebebasan bagi musuh." Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra, dalam awal-awal surah Isra tu macam mana? Awal surah Isra tu. Surah pertama surah Isra tu. Wa katabna 'alaihim fiha kan. Wa katabna 'alaihim fiha surah Isra. Maksudnya surah Isra tu. Tak dapat keluar pula. Ayat pertama, ayat-ayat awal. Ha tu. Okey. Surah Isra ayat 14 tu. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ard. Latufsidunna fil ard marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Ayat 4. Surah Al-Isra ayat 4. Apa kata Allah Taala surah Isra ayat 4 tu? Wa qadayna, kami telah tetapkan, ila bani Israila fil kitab, dalam kitab, la tufsidunna fil ardi marratain, kamu akan buat kerosakan di muka bumi ni dua kali, wa la ta'lunna 'uluwan kabira, kamu akan sombong di muka bumi ni, wa la ta'lunna 'uluwan kabira, kedudukan yang sangat tinggi. Ha, bila datang apa jadi kepada mereka? Apa jadi? Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Datang, bila datang janji yang pertama tu, kami hantarkan kepada Bani Israel apa dia? Hamba-hamba kami yang zalim. Ha, ganas. Uli ba'sin syadidin, ganas sangat, syadid, teruk, bunuh orang dahsyat. Fajasu khilalad diyar, bukan berpusing, berkuasa betul. Wa kana wa'dan maf'ula, dan itu janji Allah Ta'ala jadi. Maksudnya apa maksud ayat ni? Itu sebab engkau orang Israel tak ikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau buat kerosakan di muka bumi, lalu Allah Ta'ala hantarkan kepada kamu hamba yang zalim untuk menyiksa kamu. Jadi kalau kita ni dapat orang yang zalim perintah kita, maksudnya? Maksudnya apa? Ha? Sebab kita yang jahat. Janganlah kata Allah pimpin kita rasuah, kau pun rasuah sama juga, kau lagi teruk. Ha. Polis saman macam nak settle polis, saya tanya polis tu. Macam mana yang besar tak nak ni, kau pun sama dia kurang. Kan? Pergi kaunter, tolonglah saya nak cepat ni, saya bayar sikit. Pergi puspakom, pergi. Semua nak bayar, nak cepat. Lepas tu kamu tahu orang atas. Sama, itu adalah kena dosa kamu. Kamu angkat rasuah, tu dapat membiar rasuah, padan juga. Kamu yang tak perintah ikut perintah Allah SWT, tu dapat pemimpin tak patut perintah Allah. Kamu suka pocok-pocok, pimpin suka pocok-pocok. Kamu suka Yahanana, pimpin suka Yahanana. So kalau kamu suka zakir naik, pimpin pun suka zakir naik, nampak? Kan senang tu kaedah ni. Ha, maksud bab ni dah panas ni, lagi sebab ni. Sabar. Okey. Ayat ni apa contohnya? Lepas tu baca ayat yang 8 pula. Asa rabbukum an yarhamukum. Kalau kita baca seterusnya, baca sikit lagi. Thumma radadna lakumul karrata alaihim wa amdadkum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Maka kami kembalikan kamu, taubat kamu, elok balik, kami kembalikan kamu, kebaikan kepada kamu. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Nama ayat ni. In ahsantum
ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu buat baik, wahai orang beriman, kebaikan tu akan datang kepada kamu balik. Wa in asatum, kamu buat jahat, falaha, itu baloi daripada kamu. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasuu wujuhakum, kan, wa liyadkhulul masjid kama dakhalu awwal marra. Orang Yahudi, iaitu mereka buat jahat balik lalu musuh datang balik. Apa ayat ke-8 tu yang kita nak? Asa rabbukum an yarhamakum, semoga Allah Ta'ala merahmati kamu semua. Wa in udtum udna. Dengar ayat ni. Kalau kamu kembali kufur kepada Allah, kembali langgar perintah Allah, kami akan kembali bawakan sekali lagi orang yang zalim tadi. Wa inna jahannama la muhitatum ala, wa inna ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Menjadikan orang kafir itu neraka sebagai yang meliputi mereka akhirat kelak. Cantik, betul tak? Dan pemberian kebebasan bagi musuh-musuh untuk menguasainya adalah untuk menuntun kembali mereka kepada Allah SWT. Baitul Maqdis bukan tak pernah ditawan oleh orang kafir sebelum ni. Pernah. 100 tahun berlampas. Kita berapa tahun? Kita tak amat 100 tahun lagi. 1942, 40 lebih, 48 kan? Kan, 48 kan? 48, tak amat 100 tahun ni. Bukan 2048. Jadi cara kita nak dapat balik Baitul Maqdis adalah mengembalikan umat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu je. Kau bukan sibuk buat lagu Palestin akan ni. Buat lagu Palestin. Allah Ustaz, buat lagu. Kan kembali orang pada Quran dengan Sunnah. Bukan buat konsert, konsert Palestin bukan. Nyanyilah, campur lagi perempuan atas pentas tu, konon-kononnya buat apa, berlakon apa semua. Itu maksiat. Lalu kamu jauhkan lagi bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu jauhkan bantuan Allah, kamu lambat lagi bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bantuan Allah takkan datang kepada orang yang zalim. Secara garis besar kita menulis ni, tidak patut bagi seorang hamba selain apa yang ditetapkan padanya. Sementara hikmah dan pujian yang telah ditetapkan pada posisinya yang tidaklah patut selain itu dan tidak layak pula melewatinya. Sebenarnya Allah lebih mengetahui di mana dia memberikan, menempatkan pemberian. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Nanti kita baca ayat tu soalan. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu aha'ula'i mannallahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'alama bisyakirin. Ada orang kafir pula eh. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din. Kami uji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Maksudnya apa? Kami uji sebagai orang kaya, sebagai orang miskin. Sebagai orang sihat, sebagai orang sakit. Sebagai orang hidupnya aman, tenang, sebagai orang hidupnya susah. Sebagai orang dapat suami yang baik, sebagai orang dapat suami yang jahat. Sebagai orang dapat anak yang baik, sebagai orang dapat anak yang neraka. Sebagai orang dapat jiran yang baik, sebagai orang dapat jiran yang ngarut, mengepek. Fatanna ba'dahum bi ba'din. Liyaqulu, supaya orang kafir itu kata, ahaulai mannallahu alaihim min bainina. Supaya apa? Supaya orang kaya tu atau orang kafir tu berkata, orang macam ni kah yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Takkanlah orang macam ni dapat anugerah. Orang kaya ke, orang kafir ke apa ke, dia kata, orang macam ni. Kita orang Islam, tengok selekeh je kadang-kadang, tak kaya. Orang macam ni dapat anugerah pada Allah. Tuhan tak tolong orang macam ni. Supaya orang tersesatkan lagi. Okay. Alaysallahu bi'alam bisyakirin. Yang pentingnya Allah Ta'ala yang lebih mengetahui siapa yang bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengetahui letak-letak kurnianya. Bimawaqi'il fadl. Ke mana letakkan, mana yang kelebihan kepada yang orang lain. Itu kita kata kalau kita jealous kepada orang lain, itu hasad tu bahaya. Sebab apa? Dia mempertikaikan qadarullah. Waktu kena sebut qadarullah masya'fa'al. Kalau jelas orang tu dia pandai, ingatan dia kuat lagi daripada kita. Okay, kalau kita jealous dia pandai, kita nak mengaji macam ni tak ada masalah. Tapi kalau jealous supaya dihilangkan, maksudnya benda tersebut adalah hasad, dan itu termasuk benda yang buruk, mempertikaikan qadar Allah. Orang tu jealous, dia kerja sama-sama, tengok dia pandai pangkat dulu. Ini qadarullah. Lalu kalau dia tak puas hati, maksudnya dia tak puas hati dengan qadar Allah. Sebab tu Allah Ta'ala yang meletakkan mawaqi'il fadl. Allah Ta'ala bagi orang lebih daripada orang lain. Lepas tu kalau kita dapat lebih, orang puji, kita kata apa? Hadha min fadli rabbi. Bukan macam Melayu, takdelah, takdelah kan orang Melayu.
cantik oh jawab, tak adalah. Mana lain cantik tu? Cantik. Hadza min fadli rabbi walhamdulillah. Ha? Lepas tu, dia kata sementara hikmah dan pujian yang telah ditetapkan pada posisinya yang tidak patut selain itu dan tidak layak pula, dengan pujian dan hikmahnya dia memberi, dan dengan pujian dan hikmah pula dia mencegah. Ma'ruf tadi ya. Barang siapa yang pencegahan mengembalikannya kepadanya, menghina di hadapannya dan mencintainya dengan sepenuh hati, maka pencegahan itu baginya merubah kepada pemberian. Dari Nabi SAW, bagi orang mukmin ini semua benda yang baik bagi dia, betul tak? In asabathu sarra syakara fahuwa khairullah, wa in asabahu dharra fasabara fahuwa khairullah, wa laysa dhalika illa li mu'min. Nabi SAW, apa dia? Manusia ni bagus, orang yang beriman ni bagus. Kalau timpa kebaikan, dia bersyukur, dapat baik. Dapat benda yang buruk, dia bersabar, dapat baik. Dan benda ni tak berlaku melainkan pada orang mukmin. So dia kata kalau orang yang, barang siapa yang pencegahannya mengembalikannya kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah, maka pencegahan tadi menjadi pemberian. Barang siapa yang pemberian, dengar ni, ni takut kena kat kita ni. Dengar ni, betul-betul ni. Barang siapa yang pemberian itu justru menyibukkannya dan memutuskannya dari Rabnya. Ha, dulu masa miskin datang kelas, dah kaya tak datang kelas. Masa miskin kuat ibadah, sembahyang fardu di waktu sehari semalam. Dah kaya dah busy, tak sembahyang masjid lagi dah. Masa miskin dulu rajin baca Quran. Masa dah tak ada duit kan, tak ada buat apa baca Quran. Maka dah ada duit, tak ada masa baca Quran, nak pergi main golf pula, nak pergi ini pula, karaoke, nak pergi shopping, nak pergi London, nak pergi Harrods, tu nak pergi check, nak beli kristal, mana ada masa. Nak pergi kain, pergi kahwin anak hujung minggu, nak kerja kahwin anak hujung bulan ni nikah ni, nak cari kain dekat Indon ni, ha, macam-macam Dubai, ha, macam-macam. Kalau berniaga kan, Masya Allah, Tak ada masalah, boleh semua tu. Ustaz tak kasi kami pergi Dubai ke? Boleh. Tak kasi kami pergi Harrods ke? Pergilah Harrods. Dengan syarat dia terbalik oleh mahram. Okay. Boleh je. Tapi janganlah perkara itu menyibukkannya dan memutuskannya dari Rabnya. Itu masalahnya. Okay. Maka pemberian itu merubah menjadi satu pencegahan. Maksudnya apa? Al-mana' yang menghalang daripada mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang menyibukkan hamba dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia adalah berakibat buruk darinya. Bahkan hatta anak dan isteri sekalipun. Kan Allah Taala kata apa? Inna min auladikum wa azwajikum aduwwun lakum fahdharuhum. Maksudnya semuanya sebagian pada anak-anak kamu dan isteri kamu ini musuh bagi kamu. Maka takutilah mereka. Jaga-jaga dengan mereka. Allah Ta'ala minta jaga-jaga isteri dengan anak, dengan harta. Rupa-rupa jaga-jaga, jangan sampai anak-anak ni rupa lalai. Dulu sebelum nikah rajin datang kuliah, dan nikah tak rajin datang kuliah lah. Ha? Suami tak kasi? Sebab tu suruh cari suami sunnah. Suruh cari suami tak sunnah. Nak cari handsome yang kaya je. Cari suami yang sunnah. Atau anak-anak tuan-tuan cari yang sunnah. Ha? Ha? Susah? Boleh? Bagi tahu Imran. Tuan cari kan? Boleh? Kita minta Imran tu. Cari yang sunnah. Yang rajin datang kelas, yang rajin buat kerja sunnah ni apa semua. Banyak. Volunteer-volunteer masa program Mufti Meng. Bangun orang-orang. Saya handsome. Tinggi-tinggi. Janggut apa semua. Berduit. Bujang lah Ustaz. Takut yang bukan bujang. Yang bukan bujang pun ada. Allah Ustaz. Nikah kan yang sunnah. Bila nikah sunnah, dia bawa ke dia pergi sunnah. Kalau lelaki, kalau kahwin tak sunnah pun susah. Isteri yang tak sunnah pun susah. Abang ni setiap minggu je saya taklim. Ni taklim, 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 taklim. Tempat lain nak pergi. Nampak tak? Biklah saya daurah, 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 daurah. Kan? Itu kalau isteri tak sunnah. Tapi tak apa, lelaki tu ada pride lagi. Tapi orang perempuan susah. Ha. Itu kita, saya ada satu kes lah. Kes ni baru lagi dalam minggu lepas.
seorang perempuan, masya Allah, datang kelas rajin macam ni, pergi kelas tafsir, rupanya suami dia tak sembahyang langsung, tak solat langsung. Bahkan dia, bahkan dia, dia declare dia tak perlu pasal agama, jangan cerita pasal agama dengan dia. Kesian. Macam nak buat ustaz, dia takut sekarang ni apa status perkahwinan dia dengan suami tu tadi. Langsung tak perlu pasal agama langsung. Tak solat ni waktu. Tak solat kan, tak kan suami dia. Suami dia tak belajar, isteri dia. Sekolah tu zaman bila, zaman British tu lain tu. Allah Akbar. Itu cerita lelaki ni cerita satu hal, tapi perempuan ni satu hal. Kesian dia. Dia kata nak buat macam ni ustaz, tu lagi nak buat bincang dengan ustaz lain. Jadi status perkahwinan ni. Boleh boleh ke lagi dia bersama dengan suami dia tadi? Lepas tu syukurlah tuan-tuan dapat suami yang bagus ni, yang yang sembahyang walaupun ada kekurangan kan, tak romantik kan, kan tak romantik langsung, bagi hadiah macam tu je, tak tak bungkus pun. Nah, hadiah anniversary kita ke 40, nah, kalau bagi tu pun dah, dah syukur dah. Ada ingat pun tak benda bini tak ingat lah mula-mula. Tahun pertama kedua masa mula kahwin je bagi hadiah, tu tak bagi dah, tak ingat dah. Ya, tapi alis dia semayang masjid, itu yang bakal akan menyebabkan kita bertemu lagi di akhirat kelak. Bukan saya nak bagi alasan orang lelaki, bukanlah. Sebaliknya, kalau isteri dia rajin mengaji, rajin belajar, tak apalah asam pedas dia tawar, tak apalah, tambahlah garam sikit. Bukan? Asam pedas jadi bukan asam pedas, asam lain. Ha? Nak buat apa ni, masak asam pedas? Macam singgang ni rupanya. Tak apalah. Tak apa. Akhirnya beriman kepada Allah Ta'ala. Tak apa. Allah Ta'ala bagi. Jangan terasa eh. Ini umum. Sebab kita awal-awal kita cek yang handsome dulu. Orang lelaki sekarang handsome. Yang muka Korea itu yang dicari dulu. Carilah yang warak kepada Allah Ta'ala agama dulu. Tapi jangan salahkan jodoh. Allahu Akbar. Jangan salahkan takdir. Jangan salahkan awak yang nak dia dulu. Kalau 50 tahun dulu lain lah buat matchmaking kan, mak-mak yang tak, sekarang ni kita boleh. Allah Subhanahu Taala yang cari yang soleh, insya-Allah khair. Mungkin ada satu dua tersilap, ingatkan soleh rupanya mangkuk. Itu biasa. Boleh berlaku juga. Kita bukan kata tak pernah berlaku. Ada kes depan mata kita. Bukan main janggut lagi, bukan main buat, rupanya tak guna punya lelaki. Tapi itu kes-kes yang terpencil. Yang kebanyakan insya-Allah khair. Apa dia? Itu Allah Casanova yang tak ustaz beribu-ribu lagi. Ustaz Casanova je yang orang target. Sebab dia title ustaz. Orang ni tak? Casanova yang menipu orang belum beribu-ribu lagi. Ustaz Casanova orang ke highlight. Sebab dia ustaz memanglah. Jadi janganlah sebabkan satu kes nak hukum semua ustaz kat sana. Dah merepek ni. Allahu Akbar. Astagfirullah. Macam ni tak habis kitab ni. Astagfirullah. Rabb Ta'ala, sambung. Menginginkan hambanya berbuat, namun perbuatan tidak akan terjadi sehingga Allah SWT menginginkan dari dirinya untuk membantunya. Ini maksud akidah ahli sunnah. Ini maksud hidayah. Hidayah tu maksudnya ialah bantuan daripada Allah Ta'ala untuk dia buat baik. Kita bukan macam mazhab Asy'ariyah kata hidayah tu, orang tu asalnya tak nak buat baik, orang tak nak masukkan. Ahli sunnah kata orang tu ada keupayaan nak buat baik. Hidayah itu ialah bantuan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia buat baik. Jadi jangan salahkan hidayah kalau dia buat jahat. Sebab sebenarnya Allah Taala bagi juga pada diri orang tu sendiri ialah keupayaan untuk buat baik atau buat jahat. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Senangnya walahun najdain. Dia bukakan dua jalan. Allah Taala bagi hidayah kepada siapa yang nak kepada dia. Seperti ayat yang kita biasa baca, wal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
bagi siapa yang nak berusaha ke arah aku, aku akan bagikan dia hidayah. Dia subhanahu ta'ala menginginkan dari kita sikap istiqamah dan dalam dan menempuh jalan menuju kepadanya. Tetapi dia menghabarkan bahawa maksud ini tidak akan terjadi sehingga dia menginginkan dari dirinya untuk membantu kita atas hal itu dan hendaknya bagi kita, dan kehendaknya bagi kita. Sehingga terdapat dua keinginan. Nampak? Keinginan dari hamba untuk buat baik dan keinginan darinya untuk membantu hambanya. Ada dua sekali. Ini akidah ahli sunnah. Dalam masalah qadar. Dua-dua sekali. Kehendak, kehendak hamba dan kehendak Allah. Tidak ada jalan bagi hamba untuk berbuat kecuali dengan kehendak ini. Dan ia tidak memiliki apa pun dari hal itu. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan mereka semua, dan kamu, kalian tidak berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada ruh lain bersama seorang hamba, sebanding makna ruh dalam dirinya terhadap badannya, maka ia tetap perlu kepada kehendak Allah untuk melakukan apa yang dilakukan oleh hamba. Jika tidak, maka tempatnya tidak menerima pemberian, tidak ada bersamanya wadah yang pemberian diletakkan padanya. Barang siapa yang datang tanpa wadah, nescaya ia akan kembali tanpa memperoleh apa pun, dan jangan ia mencela kecuali dirinya sendiri. Faham tak maksudnya? Tak faham kan? Dia kata, فَإِنْ كَانَ مَعَ الْعَبْدِ رُوحٌ أُخْرَى نِسْبَتُهَا إِلَى رُوحِهِ كَنِسْبَةِ رُوحِهِ إِلَى بَدَنِهِ يَسْتَدْعِي بِهَا أَرَى إِرَادَةَ اللَّهِ مِنْ نَفْسِهِ أَنْ يَفْعَلَ مَا بِهِ مَا يَكُونُ بِهِ الْعَبْدُ فَاعِلًا وَإِلَّا فَمَحَلُّهُ غَيْرَ قَابِلِ الْعَطَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ يُوضَعُ فِيهَا الْعَطَاءُ فَمَنْ جَاءَ بِغَيْرِ إِنَاءٍ رَجَعَ بِالْحِرْمَانِ وَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Ibn Qayyim dia samakan macam satu bekas dalam diri kita. Diri kita ni kalau tak ada bekas tersebut, maka macam mana Allah Ta'ala nak bagi pemberiannya? Pemberiannya tadi apa dia? Iaitu iman kepada bahawa Allah Ta'ala ini dia yang bagi kita benda tersebut, dan juga kehendak kita. Jadi bekas tadi dia kata, kalau tidak ada wadah, wadah tu bekas lah. Tanpa wadah, nescaya ia akan kembali tanpa memperolehi apa pun, tak dapat hidayah daripada Allah SWT. Dan janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Maksudnya jangan cela. Kalau kau buat salah, jangan cela. Kau di sini, kau tak nak ada iman kepada Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala bagi hidayah kat engkau. Kalau Allah Ta'ala tak bagi hidayah, kamu jangan cela, jangan diri sendiri. Maksudnya Nabi SAW berlindung dari sikap risau dan sedih. Maksud daripada kisah qadarullah masya'fa'al tu, jangan cakap kalau tu, ialah Nabi berlindung dari sikap risau dan sedih dengan doa Nabi SAW, minal hammi wal hazan tadi, yang makna keduanya adalah pasangan. Dan berlindung pula dari kelemahan dan sifat malas, yang mana keduanya pun merupakan pasangan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kelemahan dan malas, sesungguhnya terhalangnya kesempurnaan hamba dan kebaikannya mungkin dikarenakan ketidakkemampuannya, maka ia dianggap lemah. Atau ia mampu melakukannya tapi ia tidak menginginkannya, maka disebut malas. Jadi kita ni dulu al-ajaz. Ajaz tak mampu. Ya Allah, aku minta lindung benda ajaz. Aku nak baca Quran ni, ya Allah, memanglah sekarang ni ingatan dah lemah kata. Tapi ya Allah, Allah minna a'udzu bika minal ajzi. Ya Allah, aku minta lindung benda lemah ni, ya Allah. Lemah ni. Supaya kau bagilah kekuatan kepada aku. Ini konsep tawakal yang paling hebat sekali. Kemudian wal kasal. Kasal ni badan mampu tapi tak nak buat. Awak boleh sebenarnya hafal Quran. Hafal lagu boleh je. Hafal Quran mesti lah boleh. Tahu tak? Masya Allah. Jadi ajzi lemah disebabkan luaran badan dia, ingatan ke, lemah ke, apa ke, sakit ke. Maka kita minta Allah Ta'ala hilangkan ajzi. Yang kedua, badan dah okey dah, sadu dah. Tapi al-kasal, badan sadu, pau, angkat besi boleh, nak pergi semain subuh tak boleh. Al-kasal, al-kasal. Okey, pergi seminar 8 jam, seminar menarik kekayaan. Pergi kuliah sejam setengah lah tak penat, letih. Maksud ajaz lah tu, al-kasal, wal-kasal. Lahir dari sifat kedua ini, hilangnya kebaikan dan datangnya semua keburukan. Di antara keburukan itu adalah hilangnya manfaat badan yang menimbulkan sifat pengecut. Ha, itu juga, wala'a'udhu bikamil jubni
wal bukhul, dan hilangnya manfaat harta yang menimbulkan sifat bakhil. Apa kaitannya pula dengan lemah, dengan malas tadi, bakhil dan pengecut? Apa kaitannya? Kita kata bila dia hilang kebaikan, kekuatan badan dengan kekuatan semangat untuk buat kebaikan, maka datanglah penyakit lemah, datanglah penyakit kedekut, malas. Jadi rasa diri tak mampu. Datanglah penyakit bakhil dan pengecut. Pengecut macam, boleh ke ni? Boleh ke tak kita nak sampai ke kebenaran ni? Katanya kalau dia tak ada anjas, kata jom kita buat. Boleh ke tak kita buat ni, ha, tempat kita ni, program Quran ni, tak ada orang ikut. Ha, ni ajz. Ni castle. Lemah-lemah. Ajz kata, boleh ke kita nak buat tempat kita dakwah sunnah kat sini, kampung kita ni? Kat Johor lah tu. Ha, Johor kan. Kan, susah ni. Ha, itu ajz. Sifat ajz. Rasa lemah-lemah badan. Wal kasal. Eh, kalau aku tak sanggup. Tak sanggup. Aku tiap-tiap minggu nak turun Johor nak buat dakwah ni. Ha, itu kasal. Ha, negatif. Akhirnya melebatkan lahirnya al-jubni. Kalau buat pun nanti kau tangkap. Ha, al-jubni. Wal-bukhul. Lepas kalau buat nanti kau duit habis keluar banyak. Ha, al-jubni wal-bukhul. Tapi dia kait dengan sebelum tu lah. Al-hamu wal-hazan. Sedih, kesedihan apa yang tak sepatutnya. Kerisauan yang tak sepatutnya. Risaulah kalau kita buat dakwah sunnah nanti orang akan tangkap kita. Akhirnya bila tangkap lahirkan itu, lahirkan sifat lemah dan malas. Dan sebab malam akhirnya dia pula kedekut. Nak keluar duit pun kedekut. So doa ni cantik. Dia ada kaitan. Satu, dua, tiga tu ada kaitan dengan antara satu sama lain. Lagi apa lagi? Bila dah lemah, dah bakhil, tak buat kerja untuk Islam, apa jadi? Kena hal itu memunculkan lagi dua lagi tekanan, iaitu ghalabati daini wa qahrir rijal. Tekanan akan hak orang lain, iaitu himpitan hutang, dan tekanan akan kebatilan, iaitu penguasaan orang terhadapnya. Orang batil pun akan keluar. Dan kita malas, lemah, pengecut, kedekut. Ha. Macam mana nak menang sunnah? Nampak? Benda ni kita boleh faham doa tadi dari segi dunia. Biasanya orang biasa ni faham doa dari segi dunia lah. Kalau kita malas, nanti kita akan lemah, ekonomi kita akan lemah. Bila ekonomi lemah, kita terpaksa bergantung ekonomi kepada kita orang kafir. Bila kita lemah, kita tak ada duit. Bila tak ada duit, kita terpaksa hutang. Akhirnya kita terpaksa hutang dengan orang kafir, apa semua macam sekarang lah. Terpaksa hutang Bank Dunia, terpaksa hutang IMF, terpaksa hutang sana-sini. Bila dah hutang, kita akan cagarkan kita punya barang-barang kat mereka. Lepas tu mereka pun mulalah huru-harakan negara. Bila mereka huru-harakan negara, mereka kuasa, kita tak boleh duit, ekonomi jatuh. Bila ekonomi jatuh, kita tak boleh bayar hutang. Bila tak boleh bayar hutang, dia ambil lah, dia cekak lah kita ni tekak ni. Ha. Ikut aku eh, nak bayar hutang, masukkan Rihanna masuk. Masukkan Taylor Swift, masukkan. Masukkan, ha, apa ni, Monica, apa? Baru lepas ni, Selena Gomez, ha, nak masukkan ni, lepas ni, sebulan lagi. Dah kena cekak. Ha, kenal Selena Gomez? Eh, warak betul semua. Hmm? Ustaz yang kenal. Ha, nak bawa lah ni, nak bawa lah ni lepas ni, sebulan lagi. Dan nak Ramadan ni nak bawa. Allah Ustaz. Bila tarikh nak bawa? Bila tarikh ni? Ha, tu cek ni. Allah, Selena Gomez tak tahu. Nyanyi orang putih kapir lah. Makwa Justin Bieber dulu. Nah. Nah. Maksudnya kita ghalabati dain. Ini ghalabati dain. Lepas tu waqahrir rijal. Nampak dipaksa ke tak? Dan disebarkan kesesatan. Masukkan sufi. Masukkan ahlul kalam. Masukkan ajaran-ajaran yang sesat ni. Ha, ni nak datang Malaysia ni. Nama ni siapa? Syekh Omar benda dah. Dia kata perempuan kalau tak pakai tudung kat barat tak apa, masih lagi boleh bersifat bersopan santun tanpa memakai hijab. Oh, Allah musta'an. Hari ni dia bawa Malaysia orang macam ni. Dia bawa Naqsyabandi datang Malaysia. Dia bawa semua Al-Kalam Malaysia. Ini semua ghalab wa qahrir rijal. Sebab kita sebelum ni, hami wal azan, lemah. Boleh ke tak buat sunnah ni? Tak boleh. Cakaplah sunnah kat orang tu. Janganlah akan sentap.
Hammi wal hazan, tak tu pasal. Lepas tu lemah, tak boleh cakap ni, aku baru keluar Yayasan Taklim baru datang setahun, tak berani cakap, tak pandai lagi. Ajzi wal kasal. Lepas tu, kalau tak berani, keluarlah duit untuk ajar orang, ajar sunnah kat tempat tu. Eh, tak ada duit habis nanti, al-bukhul. Ni Yayasan Taklim nak buat bangunan ni, bagi banyak-banyak sikit. Harta perempuan semua bukan boleh simpan pun, besok lusa mati. Besok lusa mati ni. Besok lusa, besok rat panjang lah. Boleh masuk esok, boleh masuk besok tu jauh. Kan Allah kata apa? Wal tandur nafsu ma qaddamat liqadin. Wattaqullah. Wahai orang beriman, tengok apa yang kamu akan sediakan untuk rat esok. Allah Ta'ala namakan akhirat tu, besok saya kata mati besok. Tepat dengan Quran tu. Ajzi wal kasal. Akhirnya bila kita ajzi wal kasal, ajzi wal kasal, lemah-lemah, tak nak, tak berani nak sebarkan dakwah sunnah, nak cakap benda betul pun takut-takut. Kalau ustaz takut lagi, orang awam lagi takut. Betul tak? Jangan cakap lah syekh, kita hikmah syekh. Hikmah sama bila tak cakap benda betul. Akhirnya orang akan jadi ajzi wal kasal. Habis tu, habis. Kalau mati daini wa qahr rijal, habis lah lepas tu. Tapi saya tak faham apa kehendak dia tu. Amin, amin saja. Bertahun-tahun macam tu lah. Maknanya kena pencerahan doa ni kerana tak terlalu penting kepada banyak. Ya, itulah. Nak macam mana? Min ashra' la taqumu as-sa'atu hatta yathbutu al-jahlu wa yurfa'u al-'ilmu wa yakthuru al-harju wa bil harju ya Rasulullah al-qatl al-qatl. Tidak akan berlakunya hari kiamat selagi kejahilan itu tidak akan tersebar, tidak akan itu tersebar. Keilmu itu akan ditarik dan akan banyaknya al-haraj. Apakah itu haraj ya Rasulullah? Pembunuhan-pembunuhan. Nak macam mana? Ya. Sikit lagi. Maksud dalam pembicaraan ini, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih tentang seorang lelaki yang divonis kalah saat mengadukan perkaranya. Lalu mengucapkan, cukuplah bagi Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah mencela ketidakkemampuan, akan tetapi bagimu al-kais. Innallaha yalumu 'alal 'ajzi. Kau taklah cela orang yang lemah-lemah ni. Walakin alaika bil kais. Tapi kamu ni kena bijak sana, ada kais. Menempuh dengan sebab musabab, dengan menempuh dengan sebab musabab. Janganlah bodoh-bodoh pula rempuh macam tu je. Kena asbab. Itu asbab kita buat strategi, kita buat persatuan, kita buat program, kita rancang, kita bisnes, kita buat macam-macam. Ini al-kais. Okey. Fa idza ghalabaka amrun. Tapi kalau dah kalah juga, dah buat macam-macam, kalah juga, katalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Fahada qala hasbiyallah wa ni'mal wakil ba'da ajzi al-kais alladhi law qama bihi. Maka dia pun, bila engkau dikalahkan oleh satu, maka ucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Orang itu mengucapkanlah, orang itu pun mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Di saat saat ia tidak berdaya menempuh sebab akibat yang buruk kena kepada dia lah. Padahal apabila ia menempuhnya, nescaya perkara akan ia menangkan. Sekiranya ia mengerjakan sebab-sebab yang menjadikannya seseorang yang telah menempuh sebab akibat, dan ia tetap dikalahkan lalu mengucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil, maka kalimah ini tepat pada tempatnya. Sebagaimana Ibrahim Al-Khalil, sang kekasih Allah, ketika melakukan sebab-sebab yang diperintahkan dan tidak lemah mengerjakannya, setidak meninggalkannya sesuatu pun darinya, kemudian ia dikalahkan oleh musuh-musuh. Kan Nabi Ibrahim dah buat macam-macam dah. Ini maksudnya, dia tak ajas lah, dia tak kasal lah. Dia buat dakwah macam-macam, sungguh-sungguh apa semua, akhirnya kena kalah juga, kena ikat. Maka dekat nak dibakar kan. Ketika itu dia kata, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu kata Nabi SAW, itulah ucapan Nabi Ibrahim ketika dibakar. Betullah. Bila orang-orang menakutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam yang lain, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum,
Dia kata, tengok nanti, lepas perang Badar tu, orang kafir semua dah berkumpul untuk serang kamu sekali lagi dalam perang Uhud ni, lagi ramai. Fakhshawhum, jadi takutlah mereka. Para sahabat takut kan? Mana ada? Fazadahum imana, bertambah iman lagi. Waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ha? Kemudian dia kalahkan musuh-musuh yang melemparkannya ke dalam api. Lalu saat itu dia mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Maka kalimat itu tepat pada sasarannya, berada pada tempat yang semestinya, serta memberi pengaruh dan menghasilkan apa yang menjadi konsekuensinya. Kalau seorang hasbi Allah, kalau ramai hasbunallah. Habis cerita. Tawakal. Surah 20. Sikit lagi kita habiskan. Kita habiskan juga. Minggu depan kita masuk zikir. Tawakal. Begitu demikian juga sikap Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum dalam peristiwa Uhud. Ketika dikatakan kepada mereka saat kembali dari Uhud, semuanya manusia telah berkumpul untuk kalian. Maka takutlah kepada mereka. Maka mereka bersiap dan keluar untuk menyambut musuh. Mereka menempuh sebab... Menempuh ada soalan ni. Mereka menempuh sebab akibat Al-Qais dari jiwa-jiwa mereka. Kemudian mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat tersebut memberikan hasil dan memberikan apa yang memberikan konsekuensinya. Oleh kerana itu Allah Ta'ala berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Selalu baca ayat ni. Ini kesan daripada tawakal. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah Ta'ala buka jalan baginya. Antara masuk... Antara yang termasuk dalam masuk takwa adalah tawakal, meninggalkan ajaz, meninggalkan kasal, meninggalkan al-bukhul, meninggalkan al-jubun, penakut. Itu masuk takwa. Jadi buat benda ni semua, ya ja'allahu makhraja, baru Allah tak nak buka jalan kat dia. Tapi kalau awal lagi dia tak takut, buka jalan macam mana? Sebab tu bila orang faham ayat ni, untuk di kalangan mujahidin, peperangan, dia kata walaupun tentera senjata kita sikit, tak apalah. Ya ja'allahu makhraja. Kita dah dapatkan asbab yang sebaiknya. Jihad fisabilillah menang lawan Rusia dulu. Nampak tak? Allahu Akbar. Walaupun secara tak banyak mana pun. Ingat orang Islam 300 lawan 1,000 menang. 1,000 lawan 3,000 menang. 2,000 lawan 10,000 menang. 3,000 lawan 100,000 menang. Kan? Bila permukaan kota dekat tentera apa tu? Yang Khalid Al-Walid susun balik tentera apa semua masa tu dah 3,000 je nak lawan 100,000 menang. Allahu Akbar. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Kalau kau beriman 10, 1 boleh lawan 20. Kalau kurang sikit 1 boleh lawan 10. Paling kurang pun 1 boleh lawan 2 orang. Tapi sekarang ni kita lagi ramai pun kalah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, akan bagi padanya rezeki tanpa disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Ayat 1000 dinar lah ni. Orang Melayu kata ayat 1000 dinar. Bukan Nabi yang kata. Orang Melayu kata. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa tawakal kepada Allah, tak ada bagi dia kecukupan kepadanya. Dalam Al-Quran tidak pernah ada satu ayat pun yang mengatakan dia bagi kecukupan melainkan Allah Taala. Baca surah At-Taubah, ada satu ayat tu. Allah Ta'ala yang bagi, Rasul yang bagi, tetapi Allah Ta'ala yang bagi kecukupan. Nanti kita akan tengok ayat dia. Waja'ala tawakul ba'da taqwa. Allah Ta'ala kata tawakal selepas taqwa. Kerana alladhi huwa qiyamul asbab al-ma'mur biha. Kerana taqwa lah tadi dengannya. Jika seorang bertawakal kepadanya, maka Allah telah menjadi cukup baginya. Ayat tadi kan. وَمَنْ يَتَّقُ اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ وَاتَّقُ اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Bertakwalah kamu kepada Allah, kerana hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal. Tawakal dan merasa cukup tanpa melaksanakan sebab-sebab yang diperintahkan adalah kelemahan yang nyata. Makruf ayat ni kan? Tanpa melaksanakan sebab-sebab. Jika dibarengi dengan tawakal saja, maksudnya kalau dia hanya tawakal saja, maka ia adalah tawakal yang lemah. Tawakal ajaz. Tidak patut seorang hamba menjadi tawakalnya sebagai kelemahan dan menjadi kelemahannya sebagai tawakal. Faham maksudnya? Dia tak buat usaha, lepas tu dia lemah. Lepas tu dia kata dia lemah tu sebabkan tawakal dia tadi.
Faham tak? Aku tak berjaya ni sebab aku tawakal. Salah. Ataupun tawakal ni, lemahnya tu sebagai tawakal. Aku tak buat apa-apa, aku tawakal je. Dua sekali ya. Maksud, faham tak maksud ayat ni? Bahkan hendaklah dia menjadikan tawakalnya termasuk sebab-sebab yang diperintahkan. Yang mana satu, yang mana suatu maksud tidak akan sempurna kecuali dengan mengerjakan sebab-sebab. Jadi, nak dia kata dia tak pandai baca Quran lah, macam mana ni. Jadi, tawakal, aku tawakal je lah. Dia pun duduk kat rumah. Tak, maka dia cari asbab. Pergi kelas, daftar, naik kereta, cari parking, satu round tak jumpa, dua round tak jumpa. Ini asbab lah ni. Tiga round dapat, lepas tu dia sabar, dia doa, ya Allah bagilah hak parking, dapat. Doa lah kan, lepas tu dapat, dapat parking, naik daftar, tu kena ujian lagi, takut nak pergi ujian. Ini asbab, akhirnya dapat juga akhirnya. Ini asbab. Duduk dekat rumah tak apalah, saya buatlah apa yang dia biasa buat. Udah nak masuk syurga. Nak tawakal kepada Allah. Bukan. Dan tawakal kepada Allah ni bukan tawakal masalah dunia orang Melayu. Kalau tawakal, mesti ingat tawakal masalah dunia. Tawakal, masa bila istilah tawakal keluar? Bila periksa, bila interview, bila musafir, kita tawakal lah. Tapi tawakal masalah ibadah tak ada. Tawakal besok kita bangun subuh, kita bangun subuh. Jadi kita jalankan asbab. Asbabnya kita tidur awal, kita kunci jam, doa kepada Allah Ta'ala, ambil wuduk dan ya Allah, aku tawakal kepada-Mu ya Allah, agar kau kejut aku semua. Allah Ta'ala akan kejutkan bi'idznillah Ta'ala. Dari sini terjadi kesalahan pada dua kelompok manusia. Pertama, mereka yang mengklaim bahawa tawakal semata-mata adalah sebab tersendiri yang mencukupi untuk mendapatkan suatu maksud. Ini salah. Mereka tawakal tu sebab. Jadi dia pun tak bersedia buat apa-apa pun. Macam sebagian orang tarikat sufi, dia kata kita ni kalau pergi haji jangan buat bekal apa-apa. Nampak tawakal. Kalau buat bekal maksudnya kamu telah sangka buruk kepada Allah. Dahsyat golongan ni. Maksudnya kalau musafir pergi Mekah jangan buat apa-apa. Sebab kalau dia bersedia dengan barang-barang, dengan makanan apa semua, sangka buruk kepada Allah. Allah Ta'ala kan boleh bagi rezeki kepada yang hambanya yang beriman. Yang ni yang hulu. Satu pula hulu pada asbab. Ambil sebab, kita ada benda ni takkan punya, takkan mati kelaparannya. Aku dah tempah package yang terbaik, complete. Lupa. Tawakal kepada Allah. Kita punya ni, Masya Allah, mantap. Kita punya ada cover, kalau ni ada, tak ada GMC, kita ada van, tak ada van, kita ada bus. Makanan kita kalau tak ada, kita dah ni apa semua sendiri, macam-macam. Lupa Allah, ifatawakalu. Lupa tawakal. Ini dua-dua lah. Yang ni, hulu dalam asbab. Sebab tu tak boleh hulu pada asbab. Ambil sebab boleh, Panadol boleh makan. Sebab untuk hilang, tapi tak boleh hulu. Panadol ni lah satu-satunya penyebab aku untuk aku hilang pening. Ini hulu pada asbab. Kita bukan seperti Asyairah pula, dia kata tak ada sebab. Bukan, Panadol bukan yang menghilangkan pening. Dia kata. Minum air kosong. Kalau pening kepala. Tak nak pula, dia cek Panadol. Ini asbab. Ahli sunnah mengiktiraf sebab. Tidak patut seorang hamba menjadikan tawakalnya sebagai kelemahan. Di bawah tu. Oleh kerana itu, mereka terjerumus dalam pengabaian dan kelemahan sesuai dengan kadar mereka abaikan dari sebab-sebab tersebut. Tawakal mereka menjadi lemah kerana dugaan mereka akan kekuatan tawakal sendiri tanpa ada sebab-sebab yang lain. Mereka pun mengumpulkan semua kerisauan dan menjadikannya sebagai satu kerisauan. Meskipun ada kekuatan dari sisi ini, namun terdapat kelemahan dari sisi-sisi yang lain. Setiap kali sisi tawakal menjadi kuat secara tersendiri, maka ia dilemahkan oleh pengabaian terhadap sebab-sebab. Maksudnya, tawakal dah kuat lah, tiba-tiba tak lapar lah, tak ada makanan. Mula-mula tahan lah, mula jam pertama tahan, jam kedua tahan, jam ketiga dah, syaitan pun datang akan kacau dia. Nampak? Sebab engkau tawakal kepada Allah lah, engkau tak ada makanan. Sedangkan sebab kau yang tak datangkan sebab-sebab dia tadi. Ketika itu syaitan akan datang, akhirnya kembali balik. Dia akan menjadi lemah aja sebalik. Kerana sungguhnya tempat yang tawakal adalah sebab-sebab dan kesempurnaannya. Seperti tawakalnya seorang petani yang dengar ni, yang mengolah tanah dan menyemai bibit. Lalu ia bertawakal kepada Allah pada tanamannya dan pertumbuhannya. Ia telah bertawakal sebagaimana mestinya. Tawakalnya tidak menjadi lemah dengan sebab tanah tidak diolah dan dibiarkan gersang. Itu juga tawakal musafir dalam menempuh jarak perjalanan. Disertai kesungguhannya dalam perjalanan. Dan tawakal manusia cerdas dalam menyelamatkan diri daripada azab Allah
dan keberuntungan dengan ganjaran disertai kesungguhan mereka dalam mentaatinya. Inilah tawakal yang memberikan pengaruh dan Allah memberikan kecukupan bagi orang yang melakukannya. Adapun tawakal orang yang lemah dan ceroboh tidak akan mendatangkan pengaruh dan Allah tidak mencukupi orang yang melakukannya. Maksudnya, orang yang tawakal Allah fahuwa hasbuh. Allah tak akan, tak akan jadi hasbuh kalau tak cari sebab dan tak cari tawakal. Sungguhnya Allah hanya akan mencukupi orang yang bertawakal kepadanya jika orang itu bertakwa. Dan di antara taqwa ialah menyediakan bekalan. Betul Allah tak kata apa? وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّارِ تَقْوَى. Dan berbekallah kamu, sungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah taqwa. Bawah pula, kelompok kedua ialah mereka yang melakukan sebab-sebab dan melihat kaitan antara akibat dan sebab-sebab, baik secara syar'i maupun takdir. Mereka berpaling dari sisi tawakal. Meskipun kelompok ini mendapatkan sesuatu dengan sebab tersebut, yalah, dia dah buat kerja, dapat, mungkin dapat juga, namun tidak ada kekuatan padanya sebagaimana mereka yang bertawakal. Contohnya, dia sediakan semua tadi lah, persediaan dia nak pergi umrah tadi tu, tiba-tiba on the way perjalanan ada berlaku masalah. Ketika tu dia akan mangkus. Kita tengok setengah orang pergi umrah, orang marah, kenapa kami dah book dah ni, macam mana boleh jadi ni, dah buat awal-awal dah, agoda aku dah ni dah semua, duit aku dah letak dah, pumpang-pumpang apa semua. Ay, mana tawakal kau ni? Jadi dia akan melahirkan kelemahan dia. Lemahlah tu. Marah kepada qadar dan qadar Allah itu lemahlah. Jangan kelemahan ni maksudnya kelemahan dia lemah. Contohnya bukan semestinya, bukan. Maksud kelemahan di sini ialah tidak dapat mengikuti perintah Allah Ta'ala dengan sebenarnya. Itu kelemahan. Faham tak? Orang tak tahan sabar, lemahlah. Orang tak tahan sabar, dia isap wokok. Orang terbenti wokok, tak tahan juga. Tak tahan lah. Dia lemahlah. Maksudnya dia lemah. Tak tahan sabar nak bangun subuh. Maksudnya dia lemah. Itu Nabi kata, yang kuat itu bukan yang kuat bergaduh dengan orang. Malaysia syadidu, apa tu? Yang orang yang banyak asar'in, yang kuat bergaduh. Tapi walakin asyadid, orang yang kuat itu adalah bila dia marah, dia tahan. Maksudnya, orang kuat itu orang tahan diri daripada buat benda yang haram. Jadi kat sini, tidak ada pertolongan Allah dan pemeliharaannya untuk mereka serta pembelaannya. Bahkan mereka diabaikan dan lemah disebabkan tidak adanya sikap tawakal pada diri mereka. Kekuatan puncak dari segala kekuatan adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti perkataan sebahagian salaf, siapa yang ingin menjadi manusia yang paling kuat, maka hendaklah bertawakal kepada Allah. Di kekuatan dijamin bagi orang yang bertawakal, juga pemeliharaan. Allah Ta'ala jaga dia, kecukupan dan pembelaan. Hanya sahaja hal-hal itu berkurang dari seseorang sesuai dengan kadar berkurangnya ketakwaan dan tawakalnya. Allah Ta'ala akan bantu dia, Allah Ta'ala tolong dia. Tapi kenapa sebagian orang ustaz dia tawakal tapi tak dapat bantuan? Maksudnya kurang lagi tawakal dia, kurang lagi takwa dia, dan kurang lagi mencari asbabnya, sebab-sebab tadi. Okay, faham tak? Okay. Dia kata kalau awak buat dakwah tak berjaya kat tempat awak untuk sebarkan sunnah, kaji balik, mungkin kita kurang tawakal, kita kurang takwa, kita kurang sebab, strategi kita tak betul. Itu sebablah tu. Macam nak hantar masuk-masuk masjid, awal kata, bid'ah, memang tak jadilah. Maksudnya sebab dia tak betul. Asbab. Asbab orang nak dapat hidayah, banyak. Kan? Maka kita pun buatlah asbab-asbab tadi. Jika tidak, maka dengan adanya kedua sikap tersebut, pasti Allah memberikan baginya jalan keluar dari segala hal yang menyempitkan. Allah mencukupi segala pemeliharaan baginya. Maksudnya Nabi SAW memberi petunjuk akan puncak kesempurnaan, tercapainya keinginan dan kesungguhan berusaha untuk meraih apa yang manfaat baginya, mengerahkan setiap kesungguhannya, dan pada saat itulah menjadi manfaat baginya perasaan cukup serta perkataan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Berbeda dengan orang yang lemah dan ceroboh hingga hilang darinya maslahah, lalu berkata cukuplah bagi Allah dan ialah hasbiyallahu wa ni'mal wakil, sebenarnya Allah mencelanya sebenarnya. Dan pada saat seperti ini Allah tidak mencukupinya kerana Allah hanya mencukupi orang yang bertakwa dan bertawakal. Ini kita kata kat orang, kamu gantung ayat tu, kamu faham ke ayat tu? Mama yang tawakal Allah fahuwa hasbu wa itaqillah yaj'alahu makhraja. Itu kena makan, dia gantung. Mama yang taqillah atas, bawah tu dia punya mesin radio, dia pasang lagu. Lagu 80-an keluar, lagu 70-an keluar.
Adakah suami isteri boleh bertemu di syurga kelak? Naam. Wa alaqna bihim dhurriyatahum. Allah Ta'ala akan temukan mereka. Dhurriyatahum. Dengan hadis Nabi SAW, seorang wanita itu akan bersama suaminya yang terakhir dalam syurga. Hadis Ummu Salamah. Yalah, itu suami isteri lah. Yes, suami jumpa. Maksudnya tak ada jala-jala dah. Suami ada banyak isteri, yes. Yes, semua jumpa. Tak bergaduh lah lepas tu. Kan? Maka, siapa yang dalam syurga tu? Isteri. Suami ni dapatlah isteri-isteri daripada bidang syurga. Wa ka wa'iba atraba. Jadi dapatlah bidadara daripada syurga. Takkan berjumpa, Ustaz? Takkan berjumpa. Takkan. Takkan jumpa lah. Takkan jumpa. Tapi masa tu Allah Ustaz ni sedih lah. Ustaz tak berjumpa. Tak, ahli syurga dah gembira dalam tu dah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Lepas tu kata Syekh bin Uthaymin, kata Ustaz, kata Syekh, kalau seorang perempuan tu meninggal, dia tak ada suami, jadi akhirat kelak macam mana? Dia kata Allah Ta'ala kata dalam Quran, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi mereka apa yang mereka nak. Kalau mereka nak ada pasangan dalam syurga, adalah pasangan dalam syurga. Sama ada dia di berpasangan dengan ahli-ahli syurga di kalangan manusia dulu, ataupun Allah Ta'ala bagi dia satu makhluk sebagai pasangan dia yang bukan di kalangan manusia pun boleh. Allah Ta'ala boleh bagi. Walakum fiha man yasha' walahum fiha man yasha' waladaina mazid. Bagi mereka apa yang mereka nak dalam syurga, waladaina mazid. Adakah masing-masing buat hal masing-masing saja kerana dah seronok di syurga? Dia, jangan macam dunia tau. Dia ni dah seronok, tak ingat laki dia dah. Dia pergi shopping, tak ingat lah laki dia. Dekat JPO dah lupa laki dia pergi shopping. Kan? Bukan macam tu. Masa tu kita akan hubungan yang baik. Subhanallah, la yadukuna fiha. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Maksud tak adalah lagu, tak ada dosa dah. Illa qilan salaman salama. Melainkan salam-salam. Macam kita time seronok dengan suami isteri kita lah kan. Time tengah bahagia dulu kan. Macam semua sama-sama, makan sama-sama. I swap you, you swap I. I share. Satu straw, ada dua straw. Sekarang ni asing-asing tak cukup. Ni saya lah ya. Bang, share bang. Tak cukup lah satu. Yes. Tak ada cap dah, habis dah. Mana ada cap-cap ni? Mana ada dah? Mana ada? Tak ada dah, habis dah. Masa dia dah mandi kat sungai tu, dia akan tumbuh balik macam tumbuhnya. Macam kertas putih yang bersih, macam tumbuh yang baru tumbuh. Hadis Nabi sallam. Jadi mana ada tanda tu kata, "Eh, tengok ni bekas hari neraka ni." Mana ada? Dah tu tak ada dah. Okey. Dia join lah isteri dia kat syurga. Ha, jumpa balik abang. Ha, jumpa balik. Ha. Ha, jumpa dalam tu. Ha. Apa dia? Suami terakhir. Yes. Pun sama sikit husband, dia ada bini dia sendiri lah. Ha? Cerai mati ke, cerai hidup ke, dia akan bersama suami yang terakhir. Ha. Dia tak ada balik macam, "Allah mak terjumpa, kasih lama. Abang, izinkan aku jumpa." Jangan masa dunia lah kata Allah ni, Ustaz. "Ya Allah, sebenarnya aku lebih sayangkan dia daripada dia, ya Allah. Boleh tak aku pergi kat dia?" Masa tu suami terakhir yang paling handsome lah. Yang paling cun, yang paling handsome, paling sadu tu suami terakhir. Dah tak minat lelaki lain lah. Iya, itu yang cerita kisah Ummu Salamah tu. Ummu Salamah ke Ummu Salamah kan? Ummu Habibah ke Ummu Salamah? Ummu Salamah kan? Dia tak nak kahwin dengan perempuan lain, laki lain. Ketua suami aku, kalau kau mati aku tak nak kahwin dengan lelaki lain.
sebab sayang. Suami dia kata, kalau kau sayang aku, kau kahwin dengan lain. Sebab dia tahu, dia takut isteri dia susah nanti. Akhirnya tak lama, lepas tu dapatlah Rasulullah SAW. Okey, jangan ingat macam dunia eh. Tu kita selalu ingat macam dunia. Nanti kalau mak terjumpa, nanti mulalah kembali balik cinta lama, bibit-bibit kembali. Akhirnya ingat ni apa? Ingat dunia apa? Ayolah cerita pasal suami pertama, dapat syurga dululah. Suami pertama kedua tu cerita kemudian. Selamat datang azab neraka. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Alhamdulillah rabbil alamin.